Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Oke ya, kali ini kita dapat requestan untuk bikin TV woman dari Skibidi Toilet. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Kalau nggak salah, di episode 49 itu muncul karakter TV woman ya. Nah, untuk TV woman ini bentuknya itu mirip kayak TV man ya, cuma dengan bentuk tubuh yang lebih feminim ya. Dan si TV woman ini dia bisa ngeluarin cahaya, kalau yang TV man itu dia berwarna biru ya. Nah, kalau yang TV woman ini dia cahayanya itu berwarna orange. Dan satu hal lagi, kalau TV woman ini dia bagian kepalanya itu bisa lepas ya. Jadi ketika mau menyerang musuh ini, kepalanya ini bisa lepas dan bisa terbang ya. Dan setelah menyerang, kepala atau TV-nya ini bisa kembali ke tubuhnya lagi ya. Sama dengan TV man, TV woman ini juga menggunakan jas ya. Cuma si TV woman ini dia menggunakan rok ya. Nah, kali ini kita akan coba bikin karakter TV woman ini dengan menggunakan blok Lego. Jadi buat sobat Oyan yang ingin ikut coba membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan buat sobat Oyan yang hanya sekedar pengen nonton aja, nggak apa-apa ya. Tapi seperti biasa, Kak Oyan minta tolong untuk jangan di skip iklan atau melewatkan iklan ya, biar Kak Oyan ini makin semangat lagi bikin kontennya. Dan Kak Oyan ucapin terima kasih buat sobat Oyan yang udah sub channel ini. Kak Oyan ucapin terima kasih banyak, dan mudah-mudahan channel ini bisa jadi lebih baik lagi ya ke depannya.
Okay, ini adalah TV Woman dari Skibidi Toilet yang terbuat dari blok Lego versi Oyan TV. Okay, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda loncengnya agar Sobat Oyan gak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.